latihan muka surat. Soalan? Okey. Soalan dia apa? Cari nilai tambahan atau nilai susutan. Bukan susuan. Susut tu kurang. Kurang susut. Tambah bertambah. Susut tu berkurang. Atau naik atau turun. Bertambah atau berkurang. Okey. Yang pertama A berapa? 600 dikurangkan sebanyak 20%. Maknanya 20% kali. Dia bukan macam tu sebenarnya. Dia macam ni. 20% daripada 600. 20% itu adalah 20/100 darab 600. Nilai yang disusut itu. Betul? Nilai yang disusut. 600 itu adalah nilai keseluruhan atau nilai asal. Disusutkan sebanyak 20%, berapa nilai yang disusutkan itu. Faham? Faham. Okey. Potong-potong. Potong. Dua kali enam. Apa benda? 120 ringgit. A B 250 cm ditambah sebanyak 24%. D tambah berapa? 24%. 24% daripada 250 cm. 24/100 kali berapa? 24 kali 25. 600. 24 kali 25. 60. Per 10 sama juga dengan 6. Betul? Ha? Saya tanya 24 kali 25 berapa? Ha. Siapa jawab 60? Saya tanya. Kalau sini 600, sini 60. Dengar soalan saya. Saya tanya berapa kali berapa? Itulah tidur. Betul? Kamu pernah tengok tak orang tidur berdiri? Tak ada. Dia sebab duduk itu sebabnya dia tidur. Jadi kita bangun. Sebab dia tidur. Bangun. Siapa lawan cakap cikgu? Berdosa. Bangun tengok. Malih-alih tengok. Bangun. Salah satu faktor kegemukan adalah malas. Okey, bangun. Jawab, boleh jawab duduk. Saya nak dengar. Saya kenal suara siapa yang boleh jawab elok kan? Saya suruh berdiri sebab kamu dah jawab salah tang itu. Saya
Sudah terlewat. Okay, next. Soalan. 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 Duduk. Ah, kamu duduk. Ah, duduk. Saya tanya soalan. Ah, soalan C. Saya tak suruh baca soalan. Dengar elok-elok. Ah, bising nanti. Ah, diri lagi. Okey, yang C kita ada 220 kilometer dikurangkan sebanyak 10%. Berapa peratus? 10. Oh, baru semangat sikit nak belajar. 10% daripada 220. 10/100. Ada saya tanya? Tak. Kalau tak tanya buat apa? Tanya. Ha. Apa pasal malam? Okey, apa yang perlu kita buat? Okay, duduk. Yes. Lagi potong yang mana? Berapa? Dua puluh dua peratus. Berapa? Ah, kamu seorang berdiri. Cakap peratus. Yang lain semua duduk. Baru hilang tidur. Salah lagi bangun. Tengok betul-betul. Okey, seterusnya. Soalan D. Apa soalannya? RM720 ditambahkan sebanyak 15%. 15% daripada 720. Kita akan dapat. Okey, diam. Diam ya. Apa perlu buat? Diam. Ha? Apa perlu buat? Satu je saya nak. Ayatnya satu. Ha, duduk. Saya nak cakap potong je. Sama juga dengan berapa? 100 per 10. Betul? Betul ke? Betul? Okay, bangun. Saya bukan nak jawapan, saya tanya. Seterusnya apa? Berapa? 1080. Kita akan dapat. Bukan potong. Nak bangun lagi? Bagi dengan 10, kita gerakkan ke situ. RM 108. Barulah betul. Okay. Boleh? Boleh. DE yang terakhir. Soalan E. Ditambahkan sebanyak 25%. Sama dengan
25% darab 180. 25/100 potong berapa? Berapa? 450/45. Okey, duduk. Yes.